sempat jalan panjang semalam di H+4 Lebaran kali ini. Kita sudah mendarat di Pekalongan, perjalanan yang sangat panjang. Wow, jalan yang macet. Sudah sampai Pekalongan untuk menyiapkan event Java Festival Balon yang rencana akan dilaksanakan hari apa itu? Wah, malah ngetop. Hari apa itu, Le? Cang? Hari pokoknya tanggal 21 tanggal 22 Juni 2018 di Pekalongan. Dengan adanya sosialisasi ini kita bisa tahu batasan penggunaan balon udara. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu sempat tertangkap kamera oleh pilot pesawat di atas wilayah Pekalongan ada 3 balon udara yang terbang. Bayangkan bila mana tidak dilakukan sosialisasi, bahwasanya niat kita untuk mengapresiasikan kegembiraan, namun di sisi lain membahayakan. Saya ini mau ngecek ke beberapa tempat, ada tempat pendaftaran untuk balon airnav. Korea, tas Korea. Iya ya, Korea. Sendalnya. Ping. Nyeli apa ngapi itu lah. Jadi ping. Tahu. Cuci. Maksudnya cuci bi. Luntur. Sandal luntur. Bi yang ngiri bi. Amin. Anu ya. Desu. Lah dia nak rak liru ya kira-kira elek ngono ya. Posisi tak apa. Enggak kabeh. Ini. Wancok. Wancok. Hei, hei. Oh, enggak. Hotel lelek ini ki piye yang mana? Kira. Ballroom. Lobby. Basement. Siap. Kang, Mbak. Jadi di Radio Pekalongan, Radio Batik, ada di Batik TV, kemudian di Museum Batik. Kita mau cek ke sana, mau ambil formulir, biar segera kita rekapitulasi totalnya ada berapa jumlah peserta. Oh, Jih, monggo. Siap. Terima kasih, Jih, Pak. Jih, terima kasih. Tinggal Pak Sinten. Pak Umam. Jih, makasih, Pak Umam. Monggo, monggo. Jih. Siap. Matur nuwun, Jih, Pak. Monggo. Assalamualaikum. Hei, Pak Kusno. Sendirian? Sama tim. Sama tim. Jih, matur nuwun.
Kamis. Oh, Kamis. Ini makanya ngerepotin. Ada aja yang nyusul satu langsung aku tanya dulu. Enggak apa-apa, nanti biar kami yang konfirmasi aja. Ji, mantan gue. Oke. Kenapa diajarin? Karena gue caranya untuk ya, peraturan menteri itu. Yang liar-liar. Nggih. Saya juga ini kok kalau di sini dengan kelurahan-kelurahan tuh sudah disampaikan juga sih sosial juga itu. Jadi lumayan kayak tadi kita kelurahan mana ya? Oh daerah barat, ya itu udah ini lumayan. Jadi yang terbang itu masih anak kecil yang dia nggak tahu kayak gitu. Iya, pokoknya udah dewasa yang menyusul. Nah, dewasa udah ini. Setiap tradisi tahunan. Dan jadi ada mending makan daftar di depan. Lagi. Kan, mungkin bisa dapat aja. Iya, lumayan. Lumayan gitu. Lagi. Gih. Gih, terima kasih Mas. Assalamualaikum. Gih, matur nuwun. Eh buri lho ada wong ben-benan. Studio apa ya? Nggih. Halo. Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih. 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 Nggih, nggih, sampun menawi wonten rumiyin niki matur nuwun sampun dibantu. Nggih, segala macamnya. Nggih. Matur nuwun. Ayo. Siap. Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Nggih, monggo-monggo. Nggih. Assalamualaikum. Nah, kenapa toh acaranya diadain? Jadi di sini tuh ada tradisi ada tradisi orang-orang warga masyarakat itu menerbangkan balon udara itu pada plus 7 lebaran itu sama kayak di Wonosobo dan juga di Ponorogo gitu. Nah itu mengganggu lalu lintas udara. Nah maka dari itu ini Airnav penjaga lintas udara itu ngadain festival ini untuk mengedukasi masyarakat dan juga sosialisasi peraturan menteri nomor 40. Persiapannya untuk saat ini sudah terrealisasi semuanya. Terus? Ya ketawa ya, kita kalau diwawancara. Tiba-tiba kalau jadi artis ya. Iya gitu nanti. Kok ketawa ya? Iya. Gimana gimana? Coba. Untuk saat ini kita sudah mulai loading, Mas. Eventnya tuh selama 2 hari. Tanggal 3 hari ding, 21 dan 22 itu lomba balon gitu. Jadi bagus-bagusan lomba balon. Nah, terus nanti di hari kedua malam itu nanti ada boarding penyerahan hadiah gitu. Ada di dua tempat. Pagi ini kita mau rekreasi kemana ya? Kita mau itu nerbangin balon udara. Kami pikir mau ke Borobudur ini.
Ini kita hawanya hawa rekreasi gitu. Pekalongan tuh tanggal 18. Oh, dengan habis lebaran. Cuma yang ini lebaran ke berapa? 3 ya. Kita sudah mundur ke sini dengan persiapan yang sangat mepet. Oh, karena ya tahu sendiri kalau lebaran para orang-orang dan juga pemerintahannya pasti libur. Terus kemarin juga sempat nih meeting dengan talent, ada Mas Dinovo dan juga Kak kok master, ada Om Didi Ninitowo, terus KSP Band. Pekalongan adalah tahun pertama. Mudah-mudahan nanti ini akan terus bergulir setiap tahun, bisa mematangkan pengertian masyarakat atas bahaya tersebut sehingga mereka mau bersedia untuk ikut tapi ditambahkan. Baru-barunya sih cukup beragam, cukup menarik kalau melihat. Jadi nanti cuma bedanya kita yang lebih dekat saya ditambahkan, jadi saya lihat itu sedikit backgroundnya. Jadi setelah kembali lagi, setelah tadi empat yang tadi saya ulang, tadi ada tuan rumah, wali kota, terus kemudian ada dari Durian Siata sebagai penyelenggara dalam hal ini, kemudian tamu dari Kementerian Perhubungan, mudah-mudahan Menhub-nya datang, dan kemudian tokoh masyarakat sama pemuka agama di sini. Ini kita mau kemana? Hari ini mau meeting di Kopi Jong. Di Kopi Jong. Mau ada acara apa sih? Acara makan malam. Makan malam. Itu yang saya suka. Di Kopi Jong apa di Ayam Kalongan? Lo. Katanya tuh sih di Kopi Jong. Ayo. Nah. Oh, ayam Kalongan. Aku tak nunggu nih kono ya. Ganteng iku, Mas.
kuwi kelakuane yo aku yo ngono. Jadi sing ngatek yo cerita rantai banyak. Tapi itu tenge-tenge sih. Oh, karena ono iku. Ah, ngesi aja moro ono tenge. Lah yo cene buruan. Terus curhat apa? Lah itu dong. Tadi cara ngono kuwi. Ngomong isone ngono kuwi. Cara opo ya? Sudah ya bener. Sak-sakmu lah pokoknya. Sak-sakmu. Nah, inilah Indonesia ya. Kasihannya negara ini bisa bergabung. Ya, Eko tidak bergabung, Eko bercinta ya. Ya ngono kuwi. Kowe yo sama ya. Kalau pasti ricu ya kalau semua provinsi bergabung gitu ya. Ya tapi dong ada yang kena lali. Yo wis tutup Pak ngono. Berapa sih Pak? Mudeng dalan. Ora area parkir. Cucumbernya ataupun yang merah ini itu dari sini jalan ke sini sini uang transitnya sambil ngeliatin batik-batik gitu di museum batik. Setelah sudah selesai transit di sini langsung di tempat nonton sini. Pendaftaran itu sudah ada berapa jumlah anggotanya? Anggota yang di dalam area itu nggak boleh lebih dari situ. Yang jelas itu mau itu sebenarnya nanti orangnya diganti ya itu silakan kalau mau diganti artinya dia nggak akan dapat uang transit. Kenapa? Saat festival nggak masalah, tapi untuk ngambil operas nggak boleh, gitu. Saat festival misalnya dia tiba-tiba berhalangan hadir gitu, nggak apa-apa dibantukan. Tapi tolong kita dikasih tahu. Ya, gitu. Tolong panitia dikasih tahu. Pas kalau saran saya sih nggak usah diwakilkan, ganti aja orangnya. Ya, betul. Itu lebih dia udah kerja bantu di tim, terus nama di doorpress ya, namanya udah diangkat juga. Kalau mau diganti saja. Betul. Nanti saat registrasi teman-teman ganti, Pak, ini yang enggak ini kayak ganti dengan ini, udah. Karena nanti kalau sudah registrasi, udah masuk di meja registrasi, udah kami register, itu udah kami masukkan dalam itu udah enggak bisa diganti lagi gitu. Ya. Koordinasi di sini itu serba mendadak dan banyak penambahan dari materi POSM, terus produksian, terus apapun lah perizinan segala macam. Wah, di sini tim itu sangat bekerja dengan sangat keras. Kayak raturu ini biasa akhirnya toh. Malam raturu terus dilit, pagi langsung hajar lagi. Ya karena persiapannya sangat sedikit yaitu waktunya karena itu liburan Lebaran itu yang membuat instansi segala macam libur ya, kita masih fokus dengan diri masing-masing, barulah hajar dalam hal mendadak kayak gitu. Ya tapi alhamdulillah tadi acara sudah berjalan dengan lancar. Jafa Balloon Festival Pekalongan 2018. All crew standby. In 5, 4, 3, 2, 1, bumper in. We'll be right back.
sudah ada kedatangan tamu yang luar biasa. Wah. Beliau ini sudah melalang buana sampai ke luar negeri. Mm-hmm. Ya, kalau begitu tidak usah lama-lama. Ini dia langsung kita persembahkan dengan bangga, yaitu Didi Nini Tawo. Diwakili oleh Direktur Navigasi Penerbangan, yaitu Bapak Elvi Amir. Oke, Bapak Elvi Amir ya, kami persilakan ya. Luar biasa. Tadi juga tadi pagi beliau juga hadir di sini loh. Oke, waduh semangat sekali Bapak. Luar biasa. Dada kanan kiri, luar biasa keren sekali ya. Batik, pakai batik sarungnya yuk, keren banget. Selamat, silakan. Pemenang lomba balon udara untuk tanggal 21 dan juga tanggal 22 Juni 2018. Oke. Setelah kirimkan satu perwakilannya saja ya. Untuk naik ke atas panggung dan menerima hadiah.